Saya nak anjur pertandingan futsal. Apa yang harus saya lakukan untuk terlibat dalam untuk tidak terlibat dalam pertaruhan? Saya baca dah buku tapi tak berapa jelas. Gini. Bila kita kutip yuran daripada peserta ataupun kelab, kutipan yuran itu kita jadikan hadiah rebutan. Siapa menang dapat banyak, siapa kalah dapat sikit atau tak dapat langsung. Yang tidak bernasib baik akan rugi beberapa jumlah harta dengan sebab membayar. Itulah judi namanya. Faham? Ha. Jadi kalau nak buat futsal, boleh kutip yuran, dan yuran itu bukan untuk hadiah rebutan. Yuran itu nak buat bayar sewa futsal, untuk buat beli uniform dan sebagainya, buat itu baru boleh. Tapi kalau kita buat beli hadiah, tak boleh. Melainkan hadiah daripada pihak yang tidak ada kena-mengena, pihak ketiga, tak ada masalah. Tak? Hadiah bukan daripada duit kutipan. Hadiah daripada pihak penganjur. Duit kutipan untuk bayar padang dan seumpamanya. Nah, kalau kita pihak ketiga tak ada masalah, dia boleh buat hadiah ikut dia suka. Nah, pasal dia tak ada kena-mengena. Dia bukan penganjur. Nah, dia bukan peserta, dia orang luar. Nah, dia kata siapa nak buat, saya nak buat satu pertandingan futsal. Nak, tak payah bayar umpamanya. Tempat ketiga RM5,000. Tempat kedua RM2,000. Tempat pertama RM500. Orang tanya, guana tempat pertama sikit, tempat ketiga banyak. Kok pandai aku, aku anjur. Jawab gitu. Mu bukan bayar yuran. Nak. Mu pandai mu buat biar dapat nombor tiga. Nah.